Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi penting yang sangat membahagiakan bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT pemegang kartu KKS Merah Putih. Dan ini terkait penyaluran bantuan BLT El Nino tahun 2024 yang telah diganti namanya menjadi BLT Mitigasi Pangan yang akan segera dicairkan pada bulan Februari tahun 2024. Bagi KPM, PKH, dan PPNT, ini siap-siap, ini merupakan bantuan tambahan yang bersiap akan Anda terima. Kira-kira kriteria KPM, PKH, dan PPNT yang seperti apa yang berhak akan mendapatkan bantuan langsung tunai BLT Mitigasi Pangan senilai Rp600.000 ini untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2024. Kira-kira kriteria KPM apa saja yang akan cair BLT Mitigasi Rp600.000 tambahan ini? Simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Perlu diketahui bersama bahwa pemerintah ini telah menyepakati untuk kembali memberikan bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat miskin yang tergolong keluarga penerima manfaat atau KPM. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan itu bertajuk BLT Mitigasi Resiko Pangan untuk menggantikan nama BLT El Nino yang diberikan pemerintah pada akhir tahun lalu. Namun yang menjadi berbeda, dalam BLT Mitigasi Risiko Pangan, pemerintah menyalurkan bantuan untuk periode 3 bulan langsung, Januari sampai Maret tahun 2024 dengan besaran Rp200.000 per bulan, sehingga totalnya Rp600.000 yang akan diterima per KPM. Bantuan langsung tunai dengan judul Mitigasi Risiko Pangan untuk 3 bulan itu akan dievaluasi dicairkan langsung 3 bulan, kata Airlangga, Menteri Perekonomian Indonesia, dalam konferensi pers di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Meskipun periode pelaksanaannya dimulai pada Januari, Airlangga menyebutkan BLT itu rencananya baru akan disalurkan pada bulan Februari ini. Untuk 3 bulan pertama diberikan sekitar bulan Februari, kata Airlangga Hartarto, Menteri Perekonomian. Adapun target penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan sama dengan BLT El Nino, yakni sebanyak 18,8 juta KPM yang akan mendapatkan bantuan BLT ini yang datanya berasal dari Kementerian Sosial. Bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT, ini siap-siap Anda berhak akan mendapatkan, akan segera cair BLT El Nino yang telah diganti namanya menjadi BLT Mitigasi Pangan total Rp600.000 alokasi bulan Januari sampai Maret yang akan dicairkan secara bertahap pada bulan Februari tahun 2024 ini. Kemudian untuk proses mekanisme pencairan BLT Mitigasi Pangan Rp600.000 ini diprediksi akan ada KPM yang akan cair lewat kartu KKS Merah Putih, dan akan ada juga di berbagai daerah khusus BLT Mitigasi Pangan, ada yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia senilai Rp600.000, dan hanya bagi KPM, PKH, dan PPNT yang telah ditetapkan oleh pusat yang bersiap akan mendapatkan tambahan BLT Mitigasi Pangan ini senilai Rp600.000. Saya doakan semoga Anda, KPM, PKH, dan PPNT, semoga Anda termasuk KPM yang akan menerima tambahan Rp600.000 ini. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.